review Isuzu Traga ya kan? di kategori 1 pick up di kategori 1 ada pick up ada L300 ada Isuzu Traga ada Suzuki Cherry ada Grand Max ya kan? semuanya memiliki spek masing-masing menyesuaikan kebutuhan customer masing-masing untuk muatan ringan untuk muatan berat untuk muatan sedang semua memiliki spek kelebihan dan kekurangan masing-masing ya pendatang baru ini yang sudah lama masuk di Indonesia Isuzu Traga ya ini kebetulan Isuzu Traga ini lagi laris-larisnya lagi bagus-bagusnya memang benar karena Isuzu Traga ini pendatang baru dengan menggunakan sistem injeksi dan sudah menggunakan turbo charger jadi lebih hemat bahan bakar dan juga memiliki tenaga yang maksimal karena sudah injeksi dan turbo charger. Oke, saya jelaskan dari depan ya. Sisi teraga ini memiliki desain ya di depannya. Sudah memiliki desain yang bagus ya dengan kendaraan komersial yang menggunakan BBM solar tapi menggunakan desain yang lebih elegan dan lebih bagus. Dibanding eh, apa namanya? merek yang lain yang lain mungkin ada yang belum belum mengalami perubahan secara desain depannya Jujur teraga ini memiliki desain yang luar biasa bagusnya ya mulai lampu dan lain-lainnya itu lebih enak untuk dilihat ya kan? dengan tidak mengurangi eh, bentuk kabin ya bentuk kabin dalam artian di dalam ini rapinya walaupun dengan desain yang seperti itu Bentuk kabin interiornya itu lebih luas ya kan. Ya, luas, luas. Isuzu ini termasuk desainnya luar biasa bagus ya. Kenapa? Karena saya katakan luar biasa karena Isuzu Etraga ini diterima di masyarakat. Diterima di masyarakat dengan penjualannya setiap hari meningkat terus dari Isuzu ini. Oke, Bro. Jadi dari depan tampilannya mungkin sebagian orang sudah tahu Isuzu Etraga ini memiliki tampilan yang elegan dengan ruang kabin yang luas ya uh, untuk yang lain-lain seperti speedometer atau mungkin yang lain-lain sama untuk fungsinya sama karena kendaraan komersial rata-rata untuk uh, joknya ya ini joknya atau mungkin speedonya atau mungkin kemudinya atau mungkin dan lain-lainnya uh, lebih simple ya karena kendaraan niaga ini membutuhkan perawatan yang ekstra jadi digunakan sesimpel mungkin sehingga mengurangi kos perawatannya ya kan? Untuk apa namanya interiornya ini AC bisa dipasang tinggal membelikan kompresor sendiri tapi sudah ada blowernya. Jadi untuk saat hujan blower bisa dinyalain sehingga tidak mengembun di dalam ya. Terus apa namanya? Untuk tape-nya juga sudah ada. Untuk kacanya belum power window. Ya, rata-rata kendaraan komersil tidak menggunakan power window karena untuk efisiensi perawatan kalau menggunakan power window otomatis elektrik elektrik otomatis juga akan nanti saat ada kerusakan perawatannya juga akan lebih mahal untuk apa namanya kita ke samping ya kita ke sampingnya dari isu traga ya isu traga ini dari samping ya dari samping dengan panjang overall ya overall itu 4520 kalau kalau nggak salah overall apa namanya panjang keseluruhan dari isu sutraka itu 4520 ya yup. apa namanya untuk uh, menggunakan ring 14 dengan 195 rodanya bannya ya jadi isu setraka di depannya menggunakan wish, double wishbone left spring. Jadi ada double wishbone coil ya coil. Ada left springnya juga. Kalau di belakang, di belakang menggunakan left spring. Jadi kalau anda anda membeli isu setraka, kalau muatannya lebih, biasanya orang di Indonesia kalau tidak muatan lebih tidak untung ya kan. Untungnya kurang atau mungkin harga untuk ongkos gendongnya sangat murah kadang-kadang seperti itu sehingga di bawah, di apa namanya diharuskan untuk mencari muatan lebih untuk menutupi kos bensin dan sopir dan lain-lain lah sehingga kalau biasanya orang kalau muat pasir atau muat uh, batu kumbung atau batu-batuan itu yang agak berat otomatis menambah lagi spring di pegasnya atau pirnya di depan dan belakang tambah satu biasanya kayak gitu ya kan tapi bebas sesuai menyesuaikan kebutuhan ya Uh, isu Isuzu ini kalau ngomong bak dibanding motor uh, dibanding dengan truk atau kok truk ya dibanding dengan pickup yang lain Isuzu Traga ini memiliki panjang bak lebih panjang daripada uh, kendaraan yang lain contoh L300 yang ngomong L300 ya l itu panjang dengan baknya dengan Isuzu Traga itu selisihnya 30 cm kalau nggak salah ya kurang lebih 30 cm kiri kanan 10 ya jadi kalau untuk muatan galon ini sisi teraga ada lebihnya jadi bisa muat ada belakang mana bisa nambah satu galon kalau kardus juga bisa nambah bok boknya lebih besar itu juga menguntungkan menguntungkan pembeli atau pemakai isu teraga profitnya juga akan nambah ya kan tuh jadi muatannya lebih banyak otomatis profit juga akan nambah isu teraga ini ya kembali ke apa namanya dengan panjang baknya itu 2950 ya kan, dengan eh, panjang dalamnya 2810 dengan lebar luar 1705 ya isu sutraga saat lebarnya 1075 1 meter 705 panjangnya 2960 ya Oke. Kan, ya walaupun panjang dan besar kalau ngomong kalau ngomong pickup ya tapi isu teraga ini tidak menggunakan bahan bakar bensin isu teraga menggunakan bahan bakarnya solar sudah injeksi dan turbo charger jadi untuk muatan yang agak berat untuk tanjaan isu teraga ini mumpuni karena dengan menggunakan injeksi dan turbo charger otomatis pembakaran di mesin itu lebih bagus saat pembakaran mesin bagus otomatis apa namanya kendaraan itu juga berjalannya maksimal ya. Mulai tanjakan juga akan dayanya maksimal untuk kecepatannya juga maksimal ya. Dengan meng, dengan gear rasio 4,7 kebandingan kira gear, 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 gear rasio 4,7. Jadi tanjakannya juga mumpuni kalau isu straga ya kan. Jadi untuk solusi Anda nih yang punya apa namanya? yang biasanya muatannya banyak dengan tinggi atau lebar atau mungkin beratnya ada saya sarankan sih beli teraga ya kan atau terserah kebutuhan menyesuaikan kebutuhan tapi ada plus minus setiap kendaraan setiap komersil ada plus minusnya ya kan yang jelas cari ya plusnya banyak ya untuk kendaraan dan juga cari yang sesuai dengan kebutuhan anda di medan tanjaan di medan tanjaan sama yang menggunakan memuatannya berat otomatis anda harus beli kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar karena dengan bahan bakar solar dengan menggunakan mesin diesel otomatis tenaganya dapat ya kan kalau Isuzu Traga ini tenaga maksimumnya 80 ya 8 eh, tenaga maksimumnya 80 80 PS ya kan 80 80 PS ditempuh di RPM 3500 ya kan dengan torsi maksimal itu 19,5, dengan RPM 1,4, 1,800 RPM. Yep. Jadi, uh, saya rasa isuzu traga ini menjadi solusi yang bagus untuk Anda yang mau membeli kendaraan. Uh, pick up. Tapi memang kalau kendaraan injeksi dan turbocharger dengan kendaraan yang lain, harganya juga akan ada selisih tapi selisih harga itu akan menguntungkan Anda walaupun selisihnya sedikit tapi efektifnya dan efisiennya banyak dengan dengan kondisi apa namanya? banyak lebih luas, lebih panjang, otomatis e, harga yang mahal sedikit tadi itu te, dengan kondisi kalau kredit di 4 tahun otomatis Anda masih dapat profit yang lebih banyak. So, yeah. Jadi isi Citragaya ini saya rasa eh, apa namanya cocok sih cocok untuk eh, anda semuanya yang dengan muatan yang berat dengan muatan yang banyak isu telaga ini menjadi solusi yang luar biasa kenapa ya memang sekarang kalau muatannya tidak banyak dan mesinnya kalau nggak menggunakan diesel otomatis di tanjak tanjakan itu dengan muatan yang berat susah ya kan berat sih berat susah banyak kebanyakan pickup yang laris adalah kendaraan yang menggunakan mesin diesel jadi ya namanya apa namanya kendaraan komersil intinya adalah profit dengan profit yang banyak otomatis ya angsuran terbayar ya kan ya apalagi ya saya rasa untuk kendaraan komersil pickup ini reviewnya nggak terlalu banyak sih nggak terlalu banyak nggak seperti truk ya kan kan juga beda-beda ada banyak tipe-tipe mulai dari rodanya roda 4 yang kecil kategori 2 ada roda yang 10 PS berapa berapa banyak tipe dari truk jadi reviewnya lebih banyak kalau reviewnya untuk uh, pick pickup saya rasa nggak terlalu banyak sih tapi saya di sini lihat raga ini di jalan-jalan raya sudah mulai banyak dengan penjualan yang bagus otomatis diterima di masyarakat ya. karena apa ya. ya sekarang kondisi pandemi ini PPKM atau apa butuhnya kan kendaraan itu operasionalnya biaya operasionalnya operasionalnya kecil profitnya banyak dengan menggunakan mesin injeksi turbo charger dan mesin diesel menggunakan bahan bakar solar dengan bak yang panjang dan lebar dari merek yang lain otomatis teraga ini solusi ya kan solusi makanya kenapa sekarang lebih laris karena dia irit tenaganya dapat iritnya dapat muatannya dapat itu kerennya Ya yang lain juga keren, yang namanya yang cherry itu juga keren. Menyesuaikan kebutuhan harga mereka di bawah. Untuk muatan mereka butuhnya muatan ringan kayak mie kardus-kardus mie atau apa. Mereka butuh kendaraan yang harganya murah. Ya kan harganya dalam artian jauh selisihnya jauh dengan motor diesel. Mendingan ngapain beli beli kendaraan pickup yang apa namanya mahal-mahal atau mungkin kebutuhannya juga untuk muatan ringan ya mereka beli bensin Kendaraannya bensin lebih efektif untuk perkotaan ya kan tapi ya itu beda orang beda pemikiran yang jelas kendaraan semua menyesuaikan dengan kebutuhannya segmennya masing-masing segmennya Grand Max apa segmennya Cherry apa segmennya L300 sama segmennya Traga ini mirip ya kan tapi segmennya teraga ini juga segmen segmennya Cherry sama Grand juga bisa karena baknya ini besar dan untuk di kota-kota juga lebih bagus sudah menggunakan charger dan uh, injeksi gitu loh jadi lebih irit ya jadi di kota-kota ini pasar-pasar uh, ini sudah mulai teraga ini sudah ada kelihatan di mana-mana ya sudah menjadi uh, salah satu penjualan yang paling banyak meningkatnya setelah signifikan ini isi sutra ada saya menggunakan baterainya ini 16 volt ya 16 volt 65 62 2 eh 16 12 65 ya oke itu aja sih bos jadi eh, dari saya kalau kendaraan pickup ini reviewnya nggak terlalu detail sih enggak terlalu detail eh, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya karena apa ya karena ada versinya ini kan beda itu loh segmennya juga beda kalau kamu cherry Grand Max segmennya beda mereka menggunakan bahan bakar bensin premium sementara sementara isu sutraga dan L300 menggunakan BBM nya solar mesinnya mereka mesin bensin kita mesinnya mesin diesel beda-beda segmen juga beda-beda apa namanya beda kebutuhan gitu loh kalau muatannya cuma ringan-ringan deket-deket ya kan belinya kendaraannya harganya yang standar apa, beli mahal-mahal toh muatannya gitu-gitu aja kan gitu makanya nah, ada yang beli mahal ya, karena lebih mahal sedikit diesel lah diesel lebih mahal sedikit fungsinya banyak beda-beda ya, orang beda pemikiran itu aja sih dari saya jadi kalau anda mau beli kendaraan kalau diesel ya eh, kalau saya pribadi, pribadi saya saranin sih traga, traga keren memang bodinya juga keren terus sudah menggunakan injeksi turbocharger, karena di 2022, seharusnya di 2021 sudah menggunakan rail semua kendaraannya akan mengurangi emisi karbon sudah menggunakan euro 4 ya kan Nah, salah satunya semuanya itu harus injeksi, injeksi terus common rail ya, di common rail ya. Semuanya harus seperti itu. Jadi di 2022 mungkin kemungkinan kendaraan-kendaraan niaga -kendaraan yang akan laku keras dan akan dipercaya di masyarakat dan akan dibeli lebih banyak adalah kendaraan-kendaraan yang sudah siap menggunakan injeksi turbo charger atau sudah common rail. 2002, 2002 seperti itu Siapa yang siap common rail duluan Pasti dia yang menang Kalau dulu kayak kita ngomong motor nih Motor dulu Eranya motor bebek nah, Sekarang eranya motor metik Semuanya sudah metik sama Nanti eranya Kamen rail Semua sudah common rail Siapa yang menang duluan Kita nggak tahu siapa sih Hari ini mungkin di kategori 2 Kategori 1 Kategori 2 dan 1 Dikuasai oleh Mitsubishi ya Di kategori 3 itu dikuasai oleh Hino Ranger ya kan di kategori mungkin di 2022 nggak tahu siapa yang kan menguasai market leader tapi yang jelas Isuzu menguasai lebih besar di mikrobus Elf menguasai 95% marketnya untuk mikrobus menguasai mereka kalau Hino di kategori 3 menguasai 60% Ranger, Tronton dan lain menguasai 60% Canter, Canter kategori menguasai dari lebih dari 50% ya kan. Jadi Isuzu yang dipercaya apa namanya di mikrobus itu adalah Isuzu bus, bus, bus ya bus besar yang bukan medium bus itu sudah Hino sama Mercy ya menguasai. Tapi seiring perjalanan waktu di era common rail Siapa yang siap duluan dan bisa melayani Dengan baik di common railnya Dipercaya di masyarakat tentang common rail Dialah yang akan merebut pasar Di Indonesia yang akan memiliki uh, Pasar yang Menguasai marketnya di Indonesia Kalau saya sih seperti itu menurut saya Oke okay? terima kasih dari saran saya Kalau Anda beli kendaraan Anda harus lihat dulu medannya seperti apa Yang pertama medannya dulu seperti apa Tanjaan Jalan lurus atau bagaimana? Yang kedua muatannya anda itu apa? Butuhnya anda muatan dihitung matang, benar-benar matang. Muatan anda luasnya berapa? Apa kalau kardus tuh panjangnya berapa? Mau muat berapa? Sehingga lebih efektif, ya kan? Beban muatan juga dihitung beratnya. Jadi kalau anda membeli membutuhkan muatan yang berat, otomatis anda harus beli pickup yang menggunakan bahan bakar solar atau mesin diesel, ya kan karena bisa tenaganya lebih besar daripada mesin bensin, ya kan? Muatannya kalau kedes luas harus ada nyari yang baknya luas. Ringan tapi kan muatan ringan harus ada yang cari yang bak besar, ya kan. Untuk muatan berat Anda cari diesel. Untuk muatan yang ringan tapi butuh volume, Anda cari yang baknya besar. Untuk medan tanjakan otomatis Anda harus beli motor diesel. Anda harus membeli mobil niaga yang jenis diesel. Karena kalau jenis bahan bakar bensin tanjakan kurang maksimal. Ya, apalagi dengan muatan yang berat. Oke, itu aja dari saya saran saya. Teliti dulu sebelum membeli kendaraan, analisa butuhnya apa sebelum membeli sehingga saat Anda membeli Anda membawa dengan kendaraan yang cocok dan benar, Anda akan mendapatkan profit yang bagus. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, saya minta maaf. Sekian dari saya, Cak Banu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.